banyak banyak dosa dulu sekolah menengah main bola pakai seluar pendek berbulu apa-apa main takraw pula jadi tekong pakai seluar pendek asal nak serve bola je mesti angkat seluar tu pergi ke atas nak tiru Pak D tekong Thailand duk lipat 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 seluar tu begini tu Pak D main tekong Thailand dulu. Sekarang Allah, walaupun aku masa itu 17 tapi aku dah cukup umur ya Allah. Akak-akak duk di sekolah dulu pakai skirt labuh. Main hoki pula wakil sekolah bergambar ramai-ramai dekat padang bola, padang hoki. Bersimpang siur kayu hoki stick. Tengok balik gambar tu ya Allah, nampak lutut astagfirullahalazim. Oi banyaknya dosa. Belum masuk lagi gambar kita menikah. Sanggur tu set dekat kedai. Ni udah macam tudung saji di belakang. Duk bergambar depan rumah, duk bersilat depan pengantin begini. Bercucuk-cucuk sanggur ni macam alien ni, gedik-gedik-gedik kepala ni. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah, banyaknya dosa aku. Banyak itu baru dosa. Yang kita boleh ingat, yang kita boleh ingat dosa yang kita dah lupa. Dosa yang kita dah lupa. Dosa maki hujan. Asyik aku berniaga hujan, nasi hujan aku berniaga. Waktu aku tak berniaga tak ada hujan pula. Engkau marah siapa sebenarnya? Kain habis jatuh dekat tanah, angin tiup, celaka betul angin ni. Habis kain orang basuh. Yang meniup angin tu siapa? Arahan siapa? Kenapa engkau maki angin? Itu dosa-dosa yang kita tak perasan. Belum lagi dosa yang memang kita perasan. Datang satu orang minang anak kita. Kita tolak pinangan dia. Hak kita nak tolak tapi jangan ngutuk dia. Leha, tadi siang ada orang minang kamu. Siapa mak? Anak si Usop Volvo tu. Mak tolak pinangan dia. Kenapa mak? Tak badan leha oi. Kamu tu putih cerah. Dia tu pula macam melekaut kata dia. Kalau kahwin dengan kamu kang, hai tak tahulah seorang putih seorang hitam, tak kecik cicak bunyi dia. Mak cik tolak tu boleh. Yang hina gelap tu pasal apa? Yang hina dia hitam tu pasal apa? Yang hina hidung dia kembang tu pasal apa? Yang hina telinga dia capang tu pasal apa? Bukankah capang itu Allah yang buat, kembang itu Allah yang buat, hitam itu juga Allah yang buat? Makcik menghina dia, makcik menghina Allah. Allah itulah tempat yang akan kita pergi, yang akan kita menghadap. Tiba-tiba makcik kutuk apa yang Allah Ta'ala buat. Kita kutuk orang tak padan dengan hitam, ada hati nak ngorak anak aku. Kadang-kadang kita tak kutuk, kita kutuk ciptaan Tuhan pada diri kita sendiri. Duk tengok depan cermin, tak cantiklah bulu kening ni. Tak cantiklah. Ambil je lah, ngap, ngap, ngap. Baru cantik. Cantik apa tak ada bulu? Bila dah tak ada bulu, Allah tak cantik, tak cantik, tak cantik. Ambil pula pensel 2B, baru cantik. Kena hujan, meleleh pula pensel 2B tu. Tak cantik pula. Allah dah bagi, dah elok. Allah kata jangan ubah. Ustaz, bukan saya seorang ubah ustaz, ramai. Dosa makcik. Makcik nak masuk neraka ke? Tak apalah kalau masuk pun tak apa, ramai. Eloklah makcik. Meriah dalam neraka ustaz. Yelah meriah, pulanglah kau. Kadang-kadang kita tak ingat itu dosa. Kita tak ingat itu dosa padahal dia dosa. Dosa-dosa ni kadang-kadang kita pandang kecil. Dah kata dah, laki-laki ni boleh pakai jam. Dia nak tengok jam, nak tengok waktu, pakailah jam. Tapi laki-laki tak boleh pakai gelang. Ustaz ni gelang haji, nampak tak?
jemaah Malaysia, maktab berapa, penerbangan berapa. Ni gelang ni sekarang abang di Mekah ke abang di UK Perdana? UK Perdana. Habis tu yang pakai gelang ni pasal apa? Yalah kenang-kenangan ustaz oi. Abang hanya boleh pakai waktu buat haji, dah balik ke UK, simpan bola muzium dekat rumah. Orang lelaki-lelaki tak boleh bergelang, bukan emas pun, tali rapia pun tak boleh bang. Bukan kata emas, perak ke tak boleh, lelaki-lelaki tak boleh. Semua tak boleh, semua tak boleh. Apa yang boleh? Cincin, cincin perak boleh pakai. Haram, 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 haram jadah betul. Dia sebut pula haram jadah ni. Biasalah ustaz, saya pakai rantai je ustaz. Biasalah sekarang laki-laki pakai rantai. Haram, laki-laki haram pakai rantai. Tak, saya tak faham lah ustaz. Apa? Tak, apa masalahnya pakai rantai ustaz? Saya tak mencuri, saya tak merompak, saya tak ambil rasuah. Just pakai rantai aje. I'm rockers. Oh, sudah tuan-tuan. Bukankah Nabi kata jangan menyerupai perempuan? Kalau boleh pakai tu perempuan, biarlah dia pakai, awak tu lelaki. Tak, tak, soalan saya ustaz. Apa masalah ustaz? Bukan masalah. Kalau abang menggunakan otak, abang tanya apa masalah tentang hukum, otak abang takkan boleh fikir. Otak kita ni Allah jadikan untuk kita berfikir, mengkaji kebesaran Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang tu otak boleh buat. Otak ni Allah Ta'ala bagi fikir macam mana nak buat gelas daripada kaca. Yang tu otak boleh fikir. Macam mana nak buat kamera, macam mana nak buat handphone, yang tu otak boleh fikir. Tetapi otak tak boleh fikir dan tak disuruh berfikir tentang syariat. Tak. Macam subuh kan, macam kita dah tidur, badan pun dah okey lah, dah tidur kan, so badan dah okey lah. Tiba-tiba subuh dua rakaat. Bagi saya lah, macam saya orang pencen, dah tak ada apa kerja kan, patut subuh kita buat 8 tau. Yang kau pergi fikir syariat tu pasal apa? Tak payah. Makcik, bulan Rejab makcik puasa? Makcik puasa. Bulan Ramadan? Ramadan tak puasa. Puasa pula. Sebab bulan Rejab ni ustaz, makcik bulan puasa tu banyak tempahan. Bulan Ramadan tu kuih tat, kuih bangkit, kuih tidur, buat baju, makcik takut tak sempat. Jadi makcik buat siap-siap bulan Rejab. Nanti bila datang Ramadan, makcik tak puasa dah sebab dah buat dah tu kan. Oh boleh makcik ya? Tuhan pun faham masalah makcik. Nampak? Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke tuan-tuan? Yang itu tak disuruh fikir. Dah Allah kata bulan Ramadan puasa, kutiba alaikum musyam, puasalah. Hari ni orang ni tuan-tuan, dia duk fikir benda tu. Saya tak semayang. Sebab fawailul lil musallin, binasalah orang yang solat. Saya tak solat. Oh sudah tuan-tuan. Ni hakikat makrifat terlipat mana pula ni? Sampai pada satu tahap ada pula anak murid dia tuan-tuan. Lah. Saya pun nak jadi macam tu jugaklah, rambut jenis muk. Kalau rambut pendek, saya ambil mok lah tuan-tuan ni. Apa kau ni? Kalau saya salah, jangan ikut saya. Kalau Tok Imam salah, jangan ikut Tok Imam. Sebab ikutan kita bukan Ustaz Kazim. Ikutan kita bukan Tok Imam. Ikutan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling betul, yang paling layak kita ikut ialah Rasulullah. Soalan dia, Nabi Muhammad sembahyang tak? Nabi Muhammad sembahyang, habis tu kenapa engkau tak sembahyang? Kalau saya ikut Nabi Muhammad, tuan-tuan ikutlah saya. Tapi kalau saya tak ikut Nabi Muhammad, tinggalkan saya. Kalau Nabi pun solat, kenapa engkau tak solat? Taubat. Tak, ustaz. You belajar syariat, okay? You belajar syariat. Tapi you tak belajar hakikat, okay? Macam mana pula? Tak, macam mana? Ustaz tahu tak? Hakikat kita ni daripada mana? Kita daripada tanah lah, daripada Adam. Tak, tahulah daripada Adam. Hakikat dia kita daripada mana?
daripada Allah lah, innalillah daripada Allah. Ah, tahu tak apa. Okey, satu. Hakikat yang kedua, apa yang kita buat ni adalah daripada siapa? Siapa yang menggerakkan kita ni ustaz? Allah lah. Ha, tahu tak apa, itu hakikat, kata dia. Jadi saya tak semayang ni ustaz, Allah yang gerakkan saya tak semayang. Ah, sudah tuan-tuan. Jadi ustaz, ustaz tak faham hakikat, jangan mengajar saya. Tuan-tuan ambil penampor, bagi penampor. Pah. Kenapa tampar saya? Hakikatnya saya daripada Allah. Allah yang menggerakkan saya tanpa awak, tuan-tuan. Oh, bengong betul sekarang ni tuan-tuan. Oi, apa nak jadi hari ini ni? Hakikat, hakikat, hakikat. Subhanallah, masya Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia maha pemurah, maha mengasih. Engkau pendosa, datanglah pada aku, taubatlah pada aku, aku ampunkan. Macam mana ustaz? Mintalah, Rabbana faghfir lana dhunubana, ampunkan aku ya Allah. Satu. Dua, minta ampun pada manusia. Yang ni yang susah. Minta ampun pada Tuhan senang. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Nak minta maaf dengan suami senang. Berapa banyak akak-akak malas minta maaf dengan suami? Tunggu raya ustaz. Kalau sempat. Tengking ya suami. Balik cepatlah. Tengking buat apa? Suami saya ustaz memang kena tengking. Pekak, ha, tak apa. Kan? Tapi kalau tak pekak, meninggikan suara. Suami ni letak tangan atas tangan isteri. Tengok TV, pegang tangan atas sofa tu. Ish. Pegang. Menghalang suami memegang itu pun dah dikedahkan. Apatah lagi menghalang benda yang lain. Kalau suami pegang tangan pun dah kira, suami isteri tak bagi pun dah dikira berdosa. Bayangkan kalau benda lain. Lihat. Apa? Besok Jumaat, mai tidur meh. Tidur tak larat lah bang oi. Orang nak baca Quran ni. Ya si, begini suami duduk latar katil. Aduh, aku menikah lagi seorang kan, kata dia tuan nampak. Berapa ramai yang tak minta ampun pada suami. Jadi akak, balikkan minta maaf. Dosa sama manusia. Saya minta maaf abang, kasar bahasa dengan abang ke, menolak apa ke, minta maaf ya. Abang ampunkan dosa awak, dah lama dah lehau ya. Abang pun minta maaf, abang pun banyak salah dengan lehau. Abang, lehau dah lama, maafkan abang. Alhamdulillah lehau, abang sebenarnya menikah tu dah lama. Dan kau maaf kata elok benar, kata dia. Udah tuan-tuan, hilang pula dah tuan-tuan. Malam tadi ada lagi, besok pagi bangun dah tak ada dah. Udah ranap tuan-tuan weh. Besok tukar nama lain dah tuan-tuan. Yang mana faham-faham tak faham. Dipotong tuan-tuan ni. Buat tuan-tuan. Yang mana faham-faham tak faham sudah. Tak payah pergi operate. Dipotong dengan kata. Subhanallah. Dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan anak. Ni yang paling banyak menyebabkan dosa sekarang ni. Tak tahu menahu apa pun komen kutuk. Kita marah pada dia, kita panggil dia belut. Ini semua belut seekor tu lah, kata dia. Ada kita minta maaf dekat dia. Kita marah tak suka dengan dia. Ini seorang lagi ni, belut elektrik seorang lagi ni. Belut elektrik pula kita panggil dia. Berimankah kita duk gelarkan orang dengan gelaran yang buruk-buruk? Boleh tak kita menjadi orang yang bijak? Aku tak nak dosa free. Aku ngumpat, aku mengutuk pahala aku solat pada dia. Pahala aku puasa dapat kat dia. Pahala aku sedekah, dia yang untung. Allah, ampunkan aku, minta maaf, minta maaf. Nombor dua, kata Allah, apa yang kita minta? Nombor dua, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami. Tutupkanlah aib kami ya Allah. Tuan-tuan, ni
Tuan-tuan, katalah benda ni satu benda dicucuk dengan paku. Dinding tu dicucuk dengan paku, kita keluarkan. Sakit tuan-tuan, dinding tu terkopak kalau paku tu kita nak cabut. Begitulah bandingannya kalau kita ni orang berdosa dan Allah Ta'ala nak hapuskan dosa, kadang-kadang Allah bagi sakit. Allah bagi sakit. Sebab itu orang yang berdosa bila dia sakit, dia tak marah Tuhan. Dia sebut alhamdulillah. Tangan Haji macam mana? Boleh angkat lah ustaz. Tapi tak macam dulu lah. Kadang dia mari lembik, pegang jatuh barang, pegang jatuh. Allah, itu macam mana bawa kereta? Isteri bawa ustaz pun. Saya tangan kanan ni pula pun tak ubah juga. Sekarang tak tahulah ustaz pun. Kadang ialah tangan saya ni lah ustaz pun duduk lestik burung dulu. Tangan ni lah ustaz pun dulu ni Allah. Duduk ngendak orang tangan ini lah dulu. Duduk ngintai orang mandi tengok. Tangan inilah dulu ustaz saya. Dia dulu samsing kampung dusun. Tampar segala orang tangan inilah ustaz. Agaknya Allah nak hapuskan dosa-dosa saya, dia bagi saya sakit. Alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan, orang yang berdosa, kalau dia bertaubat, Allah nak bagi sakit apa pun dia terima. Janji dosa dia dihapuskan. Dia reda. Allah bagi dia sakit macam mana pun tak apalah. Janji aku dihapuskan dosa aku. Supaya di hari kiamat nanti tak ada dosa. Malaikat padam perbuatan jahat kita, padam habis. Tuan-tuan tulis atas kertas, tersilap, tersilap. Ambil liquid paper. Dah tak ada, tapi liquid paper masih ada. Allah kalau dia hapus dosa kita, seolah-olah malaikat tak pernah tulis dan malaikat tak tahu, seolah-olah tak ada langsung kesan. Sebab tu kalau kita bertaubat, Allah turunkan sesuatu penyakit, susah, mudarat, ujian, bala pada kita, sabar. Nanti di hari kiamat tak ada dah benda tu. Alhamdulillah. Jangan takut pula. Ah, ini yang malas taubat ustaz. Tak tahu bala apa pula nak datang ni tu. Yang saya malas taubat tu. Sampai sekarang saya tak taubat ustaz. Janganlah macam tu. Dah elok-elok bertaubat. Sabarlah kejap. Dulu tak bertudung. Jadi pelakon. Rambut pegang sana. Rambut kerinting sini. Rambut sikat sana. Begini ambil gambar jadi. Oi, macam-macam. Datang ke insafan, balik pada umrah. Saya minta kepada semua peminat saya, kalau ada gambar saya yang tak menutup aurat, tolonglah buang. Saya bertaubat. Nampak? Lepas pakai tudung, job tak ada. Tak ada job. Kalau ada job pelakon pun, tukang bawa air je, letak dekat pelakon utama. Jadi opak dah sekarang. Akhirnya dia buka tudung. Dia tak sabar. Allah kata sabar kejap. Nanti Allah ganti kot lain. Buka tudung. Orang ambil gambar masuk Facebook. Orang ambil gambar masuk paper. Dah tak bertudung, ada tanda soal pula. Wartawan temu ramah. Betulkah awak sekarang dah tidak berhijab, tidak lagi mengenakan tudung? Saya tak nak hipokrit. Saya nak jadi diri saya. Sebab dulu saya bertudung pun sebab ex-husband minta saya bertudung. So, I bertudung sebab dia kan. So, I tak naklah hipokrit. I nak jadi macam I. I rasa I lebih selesa kalau tak bertudung. Yeah? Memang berdosa tapi I tahu. Itu I dengan Tuhan. Itu I dengan Tuhan. Yeah? Kita dia nampak. Oh, sudah tuan-tuan. I dengan Tuhan. Dan I lebih selesa macam ini sebab I nak berfashion. So, I harap pada peminat-peminat I doakan untuk I dapat hidayah. Macam mana engkau ni? Aku tak faham lah. Dulu dah engkau pakai tudung, kau buka tudung, sekarang kau pula doakan saya yang baik supaya saya dapat hidayah. Ya? Kamu, astagfirullahalazim. Pelik dah manusia ni. Allah dah bagi hidayah depan pintu. Buka pintu hidayah lah. Kita tolak hidayah Allah. Ambillah hidayah Allah tu. Walaupun sakit,
Datang ke masjid dah. Dulu tak pernah datang masjid. Sebulan datang masjid, licin di situ, jatuh terduduk. Patah tulang punggung. Merangkak datang masjid. Tetap datang. Jangan cakap aku dulu masa kekelak malam tak pernah jatuh tau. Aku dulu kaki kerokir tau, tak ada licin. Aku dulu tau, tak ada jatuh-jatuh. Datang ke masjid jatuh tu yang aku tak datang dah. Salah tu tuan-tuan. Bila kita taubat ni macam paku yang lekat di dinding, nak tarik, nanti dia tak cantik dah. Tak apa, nanti kau ambil plaster siling, kau siling kalah. Nanti kau ambil simen, kau tampai elok-elok, kecat lagi sekali, cantik balik. Sabar. Di mana nak cat balik? Wa tawaffana ma'al abrar. Matikanlah kami dengan orang baik-baik. Subhanallah. Allah mengajar kita menjadi orang yang rendah diri. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana ma'al abrar. Dia tak kata, ya Allah, jadikanlah kami orang baik. Dia tak kata, saya orang baik. Dia tak kata. Yang dia kata, ya Allah, matikanlah kami dengan orang baik-baik. Punya rendah bahasa yang Allah Ta'ala ajar pada kita. Itu nama dia tawaduk. Berapa ramai yang sombong, tuan-tuan, yang belagak, yang bongkak. Saya ni bukan nak cakap lah. Sejak masjid ni buka 3 tahun lepas, saya tak pernah miss tau. Mayang sini, Oi, apa ni? Cakap macam itu. Kalau saya tak ada, pulak tuan-tuan. Ini orang belum baik. Sebab dia mengaku dia baik. Orang yang baik, dia tak mengaku dia baik. Dia cuma minta. Saya ni tak baik, Ustaz. Tapi kalau dapat join-join macam ini, alhamdulillah, Ustaz. Saya orang ilmu tak ada, Ustaz. Tapi kalau dapat datang majlis ilmu, alhamdulillah, Ustaz. Ini tidak. Siapa datang ceramah malam ni? Ustaz Kazim. Apa yang dia ada, saya pun ada. Tak datang dia, tuan-tuan. Udah makan kedai Tom Yum depan tu. Tak tahu Western depan tu. Ini namanya orang sombong. Orang yang tawaduk, dia tak kata dia baik. Tapi dia suka duduk dengan orang baik-baik. Sampailah dia suka kalau dia mati nanti bersama dengan orang baik-baik. Subhanallah. Sebab itu orang yang mati baik-baik ni Allah bagi tanda. Kadang-kadang mati dalam keadaan solat. Kita ingat dia tidur, kita ingat dia tidur, rupa-rupanya dia mati. Saya dah ceramah 30 tahun. Sepanjang 30 tahun saya ceramah, 10 kematian orang yang datang dengar ceramah saya. 3 kematian depan mata saya. Duduk atas kerusi, jatuh ke bawah. Saya ingatkan dia hipo. Rupa dah tak ada. Depan mata saya. Angkat dia. Kak, kak, kak. Hipo ke makcik ni ke apa? Panggil ambulans. Datang MA dia, tuan-tuan. Bila tengok, sudah tak ada, Ustaz. Innalillah. Jadi berhati-hatilah orang yang depan. Jadi kalau susah hati, duduk belakang-belakang sikit. Tuan-tuan, jom kita mati dengan baik. Mati dengan baik itu apa? Ni. Tiang ni, kita yang wakaf. Kapek ni, kita yang wakaf. Masjid ni orang datang semayang beribu. Surau ni orang semayang beribu. Air orang berwuduk beribu. Gunakan wakaf kita. Pahala sampai, pahala sampai, pahala sampai. Walaupun dah mati, orang baik. Soalan kita sekarang, mana pahala yang nak sampai pada kita? Di masjid tu aku tak wakaf. Di surau tu pun tak ada derma aku. Anak yatim tu pun tak ada aku tolong. Tak ada pun. Tanah tu pun aku tak wakaf. Kapek tu pun aku tak bagi. Quran pun aku tak wakaf. Sedekah untuk tahfiz pun aku tak pernah buat. Sedekah untuk orang miskin pun aku tak pernah buat. Habis tu apa yang nak tolong kita dalam kubur? Bila kau nak jadi orang baik? Orang yang baik itu ada benda yang boleh menolong dia di dalam kubur. Apa dia? Anak yang soleh.
Yang boleh menolong dia dalam kubur ialah ilmu yang bermanfaat. Tanda-tanda orang baik mati dalam majlis ilmu. Pahala sana, wakaf sana, sedekah sini. Subhanallah. Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita minta pada Allah matikan kita dalam keadaan yang baik. Bila? Bila tuan-tuan masuk duit dalam tabung yang diedarkan nanti, tuan-tuan niat, ya Allah matikanlah aku wa tawaffana ma'al abrar. Ambil balik doa ni, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaf anna sayyiatina wa tarafana wa tawaffana ma'al abrar. Kena 1000 orang macam ni, buku dua baru habis tuan-tuan. Wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar. Niat dalam hati sudahlah. Jadi saya lancarkan tuan-tuan kutipan dana untuk masjid kita, dipersilakan tuan-tuan. Niat tuan-tuan ni, waktu derma bersedekah ini di antara tempat-tempat yang mustajab berdoa. Jadi yang mana sakit, minta sihat. Yang mana anak degil, minta lembut hati. Yang mana suami kasar, minta lembut. Ya Allah, lembutkanlah suami aku, ya Allah. Balik rumah, lembut sungguh suami. Kenapa lambat balik mama? Oh sudah tuan-tuan, tukar nama dah sekarang ni. Minta lembut hati, bukan lembut tubuh badan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung balik. Doa yang kedua yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah disebut, yang telah dijanjikan engkau kepada Rasul engkau, ya Allah. Tuan-tuan, apa yang Nabi sebut, apa yang Allah sebut atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita satu ayat daripada surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, Allah Ta'ala sebut ayatnya pada ayat yang ke-22, ayat 23. Allah Ta'ala kata apa pada kita? Allah Ta'ala kata, Jannatu adni yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Mereka ini akan masuk syurga adnin, dan mereka masuk pula bersama dengan bapa-bapa mereka, ibu bapa mereka yang soleh, bersama dengan isteri-isteri mereka, suami-suami mereka, dan akan masuk syurga juga mereka itu bersama dengan anak-anak mereka. Allah. Tuan-tuan, Kak Leha datang masjid malam ni seorang. Sama tak seronoknya dengan Kak Nap yang datang dengan suami? Tak sama seronok. Abang Bidin datang dengan isteri naik motor ke masjid. Dua-dua pakai jubah, isteri pakai telekung, kona baring masuk masjid ni. Udah macam Superman isteri dia tu. Mana seronok dengan Kak Tipah naik motor seorang-seorang? Kalau dapat bersama keluarga, bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak, best. Tapi nak buat macam mana? Dalam dunia ni mesti berpisah. Dalam dunia ni best macam mana pun mesti berpisah. Tadi petang saya ceramah di Seremban. Dekat masjid dia orang buat kenduri kahwin. Pengantin dia dengar ceramah saya. Di masjid buat kenduri kahwin bagi tuan-tuan. Kompom sembahyang buat-buat. Kompom tutup aurat. Habis je bergambar, apa pengantin buat? Habis je akad nikah, makan nasi beradab, apa pengantin buat sekarang? Bergegah ke taman bunga, tepi tasik, ambil gambar. Sampai menerap juru kamera tu. Bersila-sila atas tanah. Tidur atas tanah nak ambil gambar. Kadang-kadang pada sebatang pokok, dua pengantin, yang suami belah kanan, yang isteri belah kiri, cak. Oh. Saat lagi isteri buat separuh love, suami buat separuh love, til jannah. Oh, bahagia benar tuan-tuan. Sampai bila salah seorang mesti mati.
Tak lama lepas tu meninggal pula lagi seorang. Bagi apa? Tak boleh hidup bersama pun. Ustaz, saya bahagia sangat sebab kita alhamdulillah dapat rumah. Kelengkapan rumah pun semua adalah blender, TV, Astro, semua adalah aircon. Bahagia sangat. Kak, nanti benda-benda tu tinggal kak. Ustaz, saya bahagia sangat sebab dapat isteri yang okey lah, not bad kan. Dia okey, tinggi. Pendek kata macam model lah ustaz kan. Okey lah, syukur lah. Dia kentut busuk tak abang? Yang tu jangan cakap lah ustaz. Dia ada kaki jering ustaz, memang busuk gila ustaz. Oh. Itulah manusia. Manusia. Isteri saya ustaz, mula-mula dia buat air 3 layer ustaz. Kemudian avocado lah ustaz, jemur lah ustaz. Saya pun tak tahu dah sekarang, sebenarnya air kosong je ustaz. Itulah dunia. Nak cari kesempurnaan bukan di sini. Nak cari kesempurnaan hanya di syurga. Suami segak, segak. Suami muda, muda. Isteri muda, sebaya semua. Takkan mati dah dalam syurga. Takkan ada benda busuk dalam syurga. Tak ada kentut mentut dalam syurga. Tak ada makanan yang menjemukan dalam syurga. Sebab itu target kita bukan dunia. Target kita akhirat. Itulah gunanya orang yang bertaubat. Allah janji syurga. Di syurga ni minuman sedap. Minum. Besok ke tandas. Apa sedapnya? Pakai gelas yang mahal. Akorok, kelorok. Lepas pakai kena basuh. Apa bestnya? Yang bestnya pinggan tak kotor. Yang tak kotor ni dalam syurga. Itu target kita. Sebab tu kalau ada sikit-sikit masalah dalam dunia, sabar. Nanti Allah bagi syurga. Allah gantikan dengan syurga. Allah janji, aku akan temukan balik engkau. Aku akan temukan balik bapa engkau, mak engkau, isteri engkau, anak-anak engkau, suami engkau dalam syurga. Allah janji. Yang ni target. Atau yang duduk sedih apa siapa? Dia duduk menangis sampai ganggu untuk imam nak kapankan mayat besar. Dia goncang-goncangnya mayat suami dia. Abang, bangun abang. 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 Buat je suami tu jawab, apa? Mati pula dia tuan-tuan. Hai, letih tuan ni. Ingat target kita akhirat ni doanya. Ya Allah, berilah apa-apa yang telah kau janjikan pada Nabi kau pada kami. Ya Allah, pertemukanlah balik kami dalam syurga. Ya Allah. Tak rindukah kita pada mak kita, ayah kita, anak-anak kita, suami kita, isteri kita? Boleh berkumpul balik dalam syurga insya-Allah. Tapi dia ada syarat. Nak dapat macam tu Kak Nap, ada syarat Kak Nap. Kalau nak dapat balik berjumpa dalam syurga, ada syarat. Apa dia? Nombor satu kata Allah, sabar. Wallazina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Sabar. Banyak orang tak sabar. Bila datang ujian, dia potong, tak sabar. Banyak ujian, bila datang ujian dia jadi murtad, dia tak sabar. Bila anak dia cacat, dia malu, dia kutuk anak dia, dia tak sabar. Bila Allah suruh sembahyang, dia tak nak sembahyang, dia tak sabar. Allah kata kalau kamu nak jumpa balik anak-anak kamu dalam syurga, tolong sabar. Saya sakit, sabar. Saya miskin ustaz, sabar. Saya susah ustaz, sabar. Saya kena curi ustaz, sabar. Nombor dua kata Allah, orang yang solat, wa aqamus solah. Orang yang boleh jumpa balik anak-anak dia dalam syurga ialah orang yang solat. Sebab itu orang yang bertaubat ialah orang solat. Di masjid Ar-Ridwan 10 tahun dulu saya mengajar tuan-tuan. Saya rasa lebih pada 10 tahun, mungkin 15 tahun dulu. 15 tahun dulu saya buat mengajar masjid Ar-Ridwan. Habis mengajar tu ada satu laki-laki, dia jumpa saya, dia tarik kat belakang. Dia buka baju dia. Bapak.
Orang Perak, bapa. Badan ni penuh dengan tetu. Dia selok belakang dia pula. Bapa. Tu dia ni tuan. Orang Perak tak ada mak, bapak saja. Bapak, jarang sebut mak, jarang tuan. Nak menunjukkan besar tu, bapak. Orang KL macam tuan-tuan ni, fuyu. Fuyu, nak uyu tak habis-habis. Besar, gila, gila je tuan. Datang orang Kedah, tu dia. Punya banyak, banyak nak mampu. Nak mampu pula dah. Ustaz, Allah terima taubat saya. Allah terima taubat saya ustaz macam ni ustaz. Saya samsing ustaz. Saya kata tutup. Saya tak mau tengok. Sekejap saya teringin nak buat pula. Tutup, 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 tutup. Abang setakat tetu. Orang lain dosa daripada abang pun Allah ampunkan. Khalid Ibn Walid tu apa yang dia tak buat sebelum dia Islam. Allah ampun dia, Allah terima dia. Allah Maha Pengampun bang, abang taubat. Ustaz, sah tak sembahyang saya ustaz? Ni kalau saya mandi junub sah tak ustaz? Abang, kalau abang mai tanya saya macam ni, saya nak balik Ipoh jauh. Apa kata abang datang sekolah saya, duduk dalam 3 bulan, abang belajar habis-habis, abang sembahyang lah. Abang mari belajar. Kalau abang tu macam ni, tu tak belajar abang. Itu yang saya cakap pada rokes-rokes. Korang taubat. Dulu rokes, yay yay, dulu. Datang keluar 3 hari pakai serban, jadi penceramah pula dah. Sabar dulu. Bukan dengan sebab pakai serban, janggut ada sikit dah boleh jadi ceramah, saya kata. Pi mengaji, tak ada kitab belajar. Saya takut hari ini mudah sangat jadi penceramah, tuan-tuan. Saya taubat je. Saya dulu gaji RM30,000. Tidur atas duit. Apa yang saya tak buat? Di mana ilmu kau? Sekadar cerita gaji RM30,000, tidur atas duit, minum arak, joget sana. Itu bukan ilmu. Kalau orang yang taubat, dia tak sebut dah benda-benda tu. Sebab dia akan menimbulkan kemegahan. Tetu di mana tetu? Sini. Setakat di sini apa ada? Saya seluruh badan tau. Ni tekak badan buat ni. Tapi sekarang saya dah taubat. Belum taubat sebab awak bangga. Berapa banyak artis-artis yang datang sekolah saya. Mereka duduk rokes-rokes ramai tuan-tuan. Mereka duduk belajar, tadah kitab, mengaji balik. Antaranya ijam medisin, medisin ke mana-mana. Tika begini, mencari-cari. Lama dia duduk dengan saya tu. Pergilah belajar. Samsu rau-rau pergi belajar. Yang ni yang kita nak. Orang yang bertaubat ialah orang yang belajar. Bukan taubat 2 hari dulu tak tudung, sekarang tudung. Marilah kita sama-sama. Ustaz, itu bukankah dia mengajak? Betul dia mengajak. Tapi dia tak ada ilmu. Akhirnya dia duk ulang benda yang sama. Cerita dia waktu jahiliah, dia bangga dengan jahiliah. Lama-lama orang tak akan rasa apa. Orang bertaubat, dia tak cerita dah yang lepas-lepas, dia diam. Allah dah tutup aib aku, kenapa aku nak sendiri nak buka aib aku? Aku takut. Allah nak tutup aib aku, tiba-tiba kita pula yang offer diri kita untuk buka aib. Tak nak tuan-tuan. Minta pada Allah. Sebab tu kita ucap syukur pada Allah. Hari ini banyak penyanyi-penyanyi rokes-rokes yang dah berubah betul-betul dah. Memang saya nampak keikhlasan pada mereka ni. Ada yang datang tempat saya, ada yang tidur dengan saya, duduk di pondok saya, ikut saya berceramah merata-rata tuan-tuan, duduk kelas saya depan sekali sebab nak menuntut ilmu. Cuma saya tak sebutlah nama-nama ni, tak jadi riak ke sombong ke tak. Alhamdulillah, inilah nama dia taubat. Bukan bertaubat duduk di kedai kopi. Jumpa mak rempit 5 orang. Engkau orang mana ni? Biasa lah pakcik, lepak-lepak semua, ronda semua. Motor apa engkau awak? Tu, oh, Y3 suku. Apa ada motor macam tu? Dulu pakcik scrambler tau. Apa yang pakcik tak buat? Engkau setakat bawa awet Melayu apa ada. Ni, Pak Long kau ni.
Segala awet Pak Long bawa, Cina, India, negro Pak Long bawa, kata dia. Oh, sekarang je Pak Long dah taubat. Belum taubat sebab kau bangga dengan apa yang kau buat. Nabi suruh tutup. Tu saya cerita dah tuan-tuan, tutup buku elok-elok. Kita minta ya Allah, Allah hapuskan dosa kita. Bagaimana? Solat. Sebab tu orang yang berdosa, kalau dia taubat, dia semayang, 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 semayang. Dia takkan tidur. Kalau tidur pun kejap. Kejap-kejap dia semayang. 3 pagi, 4 pagi dah bangun semayang. Abang, tak tidur ke? Macam mana aku boleh tidur leha? Sedangkan aku tak tahu Allah ampun ke tidak dosa aku. Kadang-kadang orang yang bertaubat ni tuan-tuan, ketawa pun tidak. Engkau ni sejak balik haji tak ketawa. Engkau kenapa? Switch ketawa mati ke? Terbakar ke apa? Macam mana aku nak ketawa? Aku banyak dosa dan aku tak tahu Allah ampun ataupun tidak dosa aku. Takkan aku nak ketawa sedangkan aku banyak dosa. Aku takut. Terus diam gitu tuan. Ini memang taubat ni. Saya pergi Qiyam Mulai, duduk di belakang. Seronok saya tuan-tuan, saya menangis. Sebab pun menangis, Tok Imam menangis. Ya Allah, tu benda ilallah. Saya masuk lambat, gelap pula masjid ni. Saya pun buka satu lampu. Wanadimna, pum, buka lampu. Tutup lampu, siapa yang buka tu? Tutup balik saya tuan-tuan. Tok Imam mana pula ni? Dia marah, saya buka. Tutup lampu. Tu benar ilah. Ya Allah. Oi. Satu masjid. Ya Allah. Oh, menangis. Saya kata, hebat Tok Imam ni, Masya Allah. Saya tengok opah di belakang lagi lah. Sok-sek, sok-sek. Segala hinguisnya keluar. Taubat. Habis sembahyang subuh. Ada jamuan kuliah subuh. Saya tengok hak Tok Imam hak duk bawa tadi, duk merokok bawah tu. Nampak benar nipu je tuan-tuan. Sebab itu taubat bukan boleh dibuat-buat. Dia ada pembuktian dia. Dia tak mengharap dah benda lain. Allah kata orang yang bertaubat dia semata-mata mengharap pada Allah saja. Dia tak minta dah dunia, dia tak kehendak dah dunia. Dia cuma minta apa yang Allah janji nak bagi pada dia di hari kiamat. Nombor dua, Allah Ta'ala kata, wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku di hari kiamat. Nombor dua, kata Allah dalam doa ni, orang yang bertaubat dia minta, ya Allah, jangan hinakan aku di hari kiamat, ya Allah. Janganlah buka aib aku, ya Allah. Tutuplah aib aku, ya Allah. Aku malu, ya Allah. Habis tu kenapa kita nak buka aib kita dalam dunia kalau dah taubat? Tak payahlah pengalaman jadi pelacur. Buat ceramah perdana. Tuan-tuan, dulu saya pelacur. Tak payah adalah. Kita pula cari tajuk yang bagus. Tuan-tuan, malam ni kita bertuah kerana kita telah pun mendapat seorang bekas pelacur yang telah bertaubat. Dan pada malam ini dia akan menceritakan pengalaman dia ketika melacur. Siapa suruh tu? La ilaha illallah. Yang pengerusi tu pun. Saya dulu masa mengajar Masjid Ar-Ridwan, masa mengajar Surau Kemensah, Masjid Kemensah, Surau Kemensah masa itu. Masa itu orang buat CD. Orang dengar ceramah saya dengan CD. Masa itu TV tak masuk lagi. Masuk dalam CD je. Lagi kecil dia TV. Boleh pula muat dalam CD tu. Jadi alias salam yang duk buat CD saya tu, dia bagi dekat saya 500 keping. Percuma royalty dia. Bagi CD je. Satu tajuk, 500 keping. Kalau ustaz nak duit, ustaz jual lah CD ni, dapatlah duit. Saya kata, takkan aku nak jual pula, larat aku nak jual. Saya ambil 500 keping, saya bagi, bagi, bagi. Duduk dalam kereta, tuan-tuan. Bila saya duduk di R&R, saya buat keluar 10 keping. Sambil nak pergi makan, bawa, jumpa orang bagi, jumpa orang bagi. Ada orang tak nak ambil, tak nak. Saya bukan jual bang, saya bagi free bang. Bagi free saya ambil, boleh. Yang ini tuan-tuan, bila saya bagi tu, ada satu tu, saya terbagi pada seorang pelacur.
Sebulan dua bulan lepas saya bagi, dia datang. Ustaz tak ingat ke saya? Tak perasan kak. Yang ustaz bagi CD tu ramai kak, mana nak ingat kak? Dekat Sungai Buloh. Nanti ada jambat tu, ada jantas tu. Oh ya ya ya, saya mohon saja lu, saya ingat pun. Ustaz, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. RM5 je kak, bukannya besar pun. Tak, bukan RM5 tu, isi dalam tu. Ustaz, akak mengakulah, saya pelacur. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi bila saya dengar ulang-ulang-ulang tajuk tu, saya takut ustaz. Saya nak taubat ustaz. Oh, taubatlah. Saya Allah. Dahlah kak, tu saya cerita lama-lama. Akak kerja apa sekarang? Tak ada kerja. Kalau gitu, akak duduk di sekolah saya, jadi anak murid saya di pondok ni. Ada tak duit kak melacur itu, ada tak? Adalah kak nak simpan ke masa depan. Tak saya pakai lah kak, duit haram. Akak bagi kat saya, nanti saya serah pada jabat agama. Ini duit tak elok. Dan tuan-tuan bila serah pada jabat agama, serah pada masjid, jangan cerita pula, saya dulu pelacur, ni duit saya lah, pakai lah. Jangan cerita pula, tuan-tuan, kita telah dapat duit pelacur, ya. Jangan cerita pula. Ya Allah. Engkau ambil duit tu, engkau turap jalan tar. Engkau ambil duit tu, engkau buat pagar maslahah umum. Disuruh, dibolehkan. Maka makcik tadi pun, tuan-tuan, duduk dengan saya. Jadi anak murid saya 2 tahun setengah. Dia kata, ustaz, saya nak makan apa? Saya kata, Allah bagi rezeki kak. Apa saya makan, apa makcik-makcik pondok lain makan, makcik makan, akak makan, ada rezeki. Ni duit ni ustaz nak buat apa? Serah balik pada Baitul Mal. Jangan pergi serah balik pada pelanggan. Ada pula list nama tu, telefon pula. Zul, datang ambil. Kamu tu 4 kali, ya? 4 kali, kali ngobrol hamil balik. Janganlah pulang balik tuan-tuan. Oh, dia kata taubat ustaz, pulangkan balik pada orang, tak payah. Yang Zul pun datang, dah pencing ke? Lohan. Bukan Zul sini ya, tuan-tuan marah saya kat pula. Kita minta ampun betul-betul. Tuan-tuan, lepas tu dia tarik orang, kawan dia lagi, 2 tahun setengah dia orang belajar. Daripada datang tu pakai selendang je, keluar tu tuan-tuan pakai purdah. Saya tak pastilah tuan-tuan dia pergi mana sekarang. Saya pun dah sekolah, saya dah 15 tahun. Waktu saya mengajar di Kemensah tu pun saya belum buat sekolah lagi. Dia duduk pun dah lama dah tuan-tuan. Mudah-mudahan kekallah dia dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan besok di hari kiamat Allah tutup aib. Saya ada aib, tuan-tuan pun ada aib. Kalau nak ditutup aib, tolong jangan buka aib orang. Tok Imam yang baca khutbah ni pun ada aib. Waktu dia muda dulu, kita balik kampung raya, semayang raya, kita duduk tengah-tengah menghadap mimbar. Kita tengok Tok Imam. Ini bukan Arifin enggak? Yang ni yang curi getah sekerap mengaku dia. Hei, jadi imam sekarang ni biar betul pin kau. Nampak? Dulu curi getah sekerap mengendap opah leha dia. Ayam hilang dia jadi imam tu. Bapak lagi tuan. Bang, dia dah taubat bang. Yang belum taubat abang. Tapi jenis orang tak reti bahasa. Lepas sembahyang raya, terlepas khutbah tu, dia datang, dia tepuknya. Pin. Ha, engkau tak curi kertas kerap dah sekarang. Tuan Nazir tercengang, Tok Siak tercengang. Aku tak sangka lah engkau dulu duk ngendak opah biar leha biar semua, sekarang jadi imam kau. Hebat kau. Letak jawatan imam tu tuan-tuan. Dia tak faham. Dia ingat manusia ni tak berubah. Manusia ni berubah. Kalau kau tak berubah, orang lain berubah. Dan jangan kau samakan dengan orang lain dengan kau. Subhanallah. Yang ketiga kata Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Doa yang kita sebut bila kita bertaubat, ya Allah,
sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji, ya Allah. Doa ni kata Allah dimakbulkan. Apa doa dia? Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Lima doa ni kata Allah, surah Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah terima taubat mereka. Subhanallah. Anni la udhi'u amala 'amalin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Tak kiralah kamu ni laki ke, kamu ni perempuan ke, kami tidak sia-siakan amalan kamu. Akak-akak, kami orang laki-laki semayang, duduk sah depan. Akak-akak sah belakang. Allah sebut dalam ayat ni, kita sama je, pahala dua-dua diterima. Tak adalah kami pun nak rasa sah depan ustaz. Tak. Akak semayang ni nak dapat pahala bukan? Ya, pahala kita sama. Kak di belakang pun, kami di depan, pahala sama. Kenapa kau nak duduk depan? Tak nak merasa tak? Oi. Dah nama kata perempuan di belakang, di belakang lah laki di depan. Pahalanya sama. Adil lah tu. Yang pentingnya pahala tu sama. Hari ni orang tak mau, dia nak juga. Kalau laki-laki boleh main bola, kita pastikan bahawa kita juga perempuan boleh main bola. Oh sudah. Kalau laki-laki boleh bergusti, buktikan bahawa kita boleh bertinju. Oh sudah. Yang hak kerja laki-laki, kerja laki-laki, kerja perempuan, kerja perempuan. Tapi Allah Ta'ala sebut, kami ampunkan dosa mereka, kami terima amalan mereka. Allah angkat darjat kita. Allah terima amalan orang yang bertaubat macam budak yang baru lahir. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita jumpa orang yang bertaubat, jangan hina dia, jangan kutuk dia, dia dah bersih. Engkau yang tak taubat, engkau masih kotor. Jangan duk hina orang, elek baru pakai telekung 2-3 hari sibuk. Eleh, baru pakai kopiah 2-3 hari perasan alim. Eleh, tak habis-habis. Dia dah ditaubat, diterima. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita duk fikir dia. Bila mati kita duk fikir jahat. Keluar daripada tanah perkuburan, kita boleh melawak dengan kawan kita, gurau-gurau. Aku kira tadi Din, kita keluar daripada kubur 8 langkah tau. 8 langkah tu malaikat dah sampai tu. Mampir dia tu. Apa nak jawab tu, mampir lah. Amboi, senangnya jawab. Itu kompong tak boleh jawab tu. Duduk tikam nombor, main cakoroi je. Apa mampir tu. Tengah ada mampir, kereta langgar dia. Dia pula mampir tu. Dia ke bumi mayat kawan dia pukul 2 petang. Orang ke bumi mayat dia lepas asar. Tak ke roh kawan dia jumpa balik dia? Bukan kau ke yang tanam aku ni? Kau datang pula ya, mampu engkau kata dia. Ya Allah, ya Tuhan. Tu yang orang tanya pada saya, ustaz, kawan saya tak semayang. Kawan saya ni ustaz tak puasa. Kawan saya ni ustaz mau cakap lah ustaz, memang kaki nombornya ustaz. Apa masalahnya? Dia meninggal hari Jumaat ustaz. Habis tu? Apa masalah? Tak tok imam tempat saya meninggal hari Rabu. Oh sudah ustaz. Yang semayang hari Rabu, yang tak semayang hari Jumaat. Macam mana ustaz? Muskil pada dia. Saya jawab, Rasulullah wafat hari Isnin, bukan Jumaat. Apa masalah? Kalau kau orang baik, hari apa pun tak apa. Cuma hari Jumaat itu tanda-tanda mati dalam baik. Tapi dia tak sembahyang ustaz. Engkau tahu last hidup dia apa? Dia 3 pagi dia mimpi dia kena pukul dalam kubur. Terbangun dia sakit, terduduk dia. Berpeluh, basah katil dia. Kenapa bang? Abang mimpi abang kena seksa dalam kubur. Abang takut leha.
tak menyahu dah, tak melapas dah. Dia lari ambil wuduk, semayang, taubat. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Aku takut ya Allah, ampun ya Allah. Basah lenjun baju dia tuan-tuan. Taubat dia, sujud punya lama, ampun aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Sampai ke subuh dia ampun ya Allah, ampun ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Pukul 7:30 tak habis lagi dia ampun. Isteri kata, abang, ampun-ampun juga. Saya ni lapar, pergilah cari nasi lemak ke apa ke. Yang isteri ni kerja mata kedarah je tuan-tuan. Suami pun ambil motor sambil dia, ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Dia buat motor way 3 suku tu. Elok nak masuk ke rumah dia, kereta langgar dia. Bawa ke hospital, meninggal. Orang kampung cakap dia meninggal. Oi, Mak Topoi mati ya? Bila? Pagi tadi, langgar kereta depan rumah dia. Mampuih ha, itu kaki tak semayang tu. Nampak orang kampung tak? Kaki tak semayang tu, lingkup tu, tak ada taubat tu. Nampak? Mana kau tahu? Kita dinilai pada penutup. Ni saya ni, pagi tadi di TV3. Tidur pukul 1, bangun pukul 5. 6:30, congok dah dekat TV3. Bukannya tidur. Habis program pukul 8:30, tok tek, pukul 10:30 saya pergi Semenyih Eco Hill. Sampai pukul 12:30 duduk di Eco Hill ceramah tu, syarikat apa tak tahu tadi, perumahan. Pergi pula ke Seremban 2 pula pukul 3. Habis pukul 3 di Seremban 2, pukul 5 habis datang tempat tuan-tuan pula. Penat. Saya bukan muda, tua. Saya bukan sihat, sakit jantung. Tapi bila ceramah ni macam tak ada apa. Besar ke pahala saya? Oi, besarlah ustaz. Allah tak nilai yang tu. Mati saya macam mana? Balik lagi saya duduk kat hotel tu. Hotel mamak empang tu, hotel saya tu. Saya kenal dengan mamak. Duk tengok. Duk seorang pula orang rumah tak ikut. Telepon PA, "Den, boring ah. Jom karok." Gi karok. Ni karok datang pula. Bawa ke apa? Encik, mau ayam ke? Ayam kampung ke ayam apa? Tengah duk karok, kena karen. Karen, mati. Mati saya tengah buat maksiat. Ni nampak? Walaupun saya penceramah, mati tengah maksiat. Yang tu hang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang tu yang kita takut. Ni akak-akak ni duduk semayang siang malam, zikir subhanallah, berzikir. Tengok je Ustaz Kazim naik atas kursi ni, terus berhenti zikir. Hitam dia ya. Elok hitam dia ya, pun mati. Matilah ngumpat nak buat tuan-tuan. Sebab itu kita kena jaga betul. Orang bertaubat, dia jaga mulut, dia jaga telinga, mata semua dia jaga. Dia nak mati dalam baik dan Allah akan jemput dia dalam keadaan baik. Siapa cakap? Allah cakap. Surah apa? Surah Ali Imran ayat 195. Tetapi tuan-tuan, Allah kata, aku nak ampunkan dosa dia. Ada pula ayat dia, والذين هاجروا واخرجوا والذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيل الله وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ada pula syarat dia. Macam mana Allah nak hapuskan dosa kita, nak diterima amalan kita? Allah sebut terang-terang, kamu pasti akan diuji, dan bila kamu menang ujian itu, kamu akan dapat. Ujian apa ustaz? Yang bila kita menang boleh dapat syurga. Saya ceramah di sini 2018, 2 tahun lepas. Jadi tuan-tuan jemput 2022. Kita sambung pula bagaimana Allah nak terima taubat kita dan Allah masukkan kita dalam syurga. Masa yang diberi sejam, sekarang dah 1 jam 15 minit dah tuan-tuan.
Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dipetik daripada surah Ali Imran ayat 193, ayat 194, 195 belum dihabiskan baca, dapat memberikan manfaat kepada kita. Saya ada dosa, wajib pada saya bertaubat. Tuan-tuan juga ada dosa, wajib kita bertaubat. Dan selepas kita bertaubat, Allah uji, Allah uji, sabarlah. Itulah tanda-tandanya Allah nak menghapuskan dosa-dosa kita. Okey, Allah nak hapuskan, sabar banyak-banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah tuan-tuan. Ayat di dalam suratul Kahfi, ada satu ayat dalam suratul Kahfi. Ayat ini saya tengok tuan-tuan tu duk parking di atas tu, kereta tinggal di atas, orang di bawah. Buatnya orang buat lari kereta kita. Tuan-tuan ni duduk di masjid, rumah di atas tu. Buatnya orang buat lari rumah ustaz. Oi, mana orang lari rumah ustaz? Oi. Tuan-tuan nak ada satu ayat yang kalau tuan-tuan amalkan, Allah pelihara harta kita, Allah pelihara diri kita, Allah pelihara rumah kita daripada benda-benda sihir, daripada kejahatan, kecurian dan kejahatan-kejahatan makhluk. Tuan-tuan balik nanti buka suratul Kahfi, ayat dia berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatash shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alayhim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Baca tiap-tiap pagi, baca tiap-tiap malam sebelum tuan-tuan tidur. Baca tiap-tiap kali nak parking kereta, baca tiap-tiap kali nak parking motor. Bacalah selalu ayat ini tuan-tuan. Insya-Allah orang tak nampak, orang takut tengok rumah kita. Allah pelihara benda kita. Orang tak jadi nak mencuri dan sebagainya. Ayatnya berapa ustaz? Cari sendirilah ayat belah-belah. Ayat dia berbunyi watah sabuhum. Ingat yang tu ya. Watah sabuhum, bukalah watah sabuhum, watah sabuhum. Ayat dia belah-belah, 19 ke 12 ke, cari sendiri tuan-tuan. Mudah-mudahan bila tuan-tuan amalkan, Allah pelihara harta kita, diri kita dan sebagainya. Terima kasih Tuan Nazir kerana sudi menjemput saya. Saya seronok datang masjid tuan-tuan, masjid bersih, cantik, banyak pembaharuan, banyak kuliah dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat diteruskan lagi. Dan tuan-tuan juga adalah jemaah yang memberikan supporting yang begitu bagus. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan mengangkat darjat kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.